Ini sen Mas Haji lele. Goreng. Goreng ini bakar. Ya ini siapa ini yang? Ini lele goreng. Tadi pecel pakai set juga. Lele goreng. Ini apa? Badeng kan loh? Apa gurih? Tadi nambahnya cuma bandeng ya Pak? Tadi yeah. Nggak nambah gurami ya? Nggak. Oh iya. Jadi mau tambah lagi Mas? Kopi. Ganti teko aja. Oh iya boleh. Gurami aja ya. Ini yang ada tanam udah semua ya? Kopi tamnya satu. Bakwannya satu mas. Bakwannya sayur tapi aja. Di mix boleh. Oh, oh sayur aja. Kamu taruh laptop tuh. Kalau komputer lagi. Dek Fadli, Dek Marta, Mas Mbak Aca, Mas Aziz, Mas Nono. Mama spesial kagem Mama, hari ini adalah hari ulang tahunnya Yangti, ulang tahunnya Mama yang tercinta yang ke 70. Putra-putri Mama, cucu Mama semuanya mendoakan Mama mugi barokah fi umri kagem Mama selalu diberikan kesehatan. Selalu diberikan kebahagiaan, kekuatan, selalu mendampingi, mendoakan cucu, putra-putri Mama sampai ijabah semua doanya. Mama menjadi semangatnya kita semua, Mama selalu sehat, Mama harus selalu bahagia. Dan ngapunten Mas, memang Diovi, Mas Dila, Dek Fatih tidak bisa memberikan lebih, tapi ini adalah suatu yang bisa kita bersemangat ke Mama, bagi Mama nggak sakit. Bersama bahagia semuanya. Selamat ulang tahun Mama dari kita semua. Matur nuwun ya semua anak-anakku, putra putri, cucu, cicit, belum cicit. Cumi-cumi. Syukur alhamdulillah Mama masih sudah bisa kebersamaan dari putra putri dan cucu-cucu Mama semua. Usia Mama yang senja, saya tidak merasa, saya itu merasa sendiri tidak, karena saya tetap bersama anak-anak putra putri yang selalu penuh dukungan, penuh semangat, kagum Mama semua. Saya ucapkan terima kasih dan Mbak Rifa juga semua kekuatan Petrahmat Hidayah maupun doa Mama bersama-sama selalu menyertai semua kalian-kalian semua. Semoga di hari-hari yang datang walaupun Papa sudah tidak berada di samping kita, tapi semangatnya tidak akan luntur untuk menjadikan sukses
semua tentang pekerjaan, terutama doa mama yang selalu mendampingi kalian semua. Dan mudah-mudahan mama juga diberikan panjangan umur sehingga bisa melihat kesuksesan semuanya, baik putra putri maupun cucu-cucu, itu bisa menjadikan anak yang bermanfaat untuk khususnya dalam ilmu agama dan ilmu bermasyarakat dan manfaat. Mudah-mudahan doa mama dijaga oleh Allah dan semuanya bisa menghantarkan kalian semua untuk menuju sukses. Semua kecukupan yang diberikan kepada mama, pastinya saya mama itu tidak kepingin seperti yang putra-putri mama yang mengadakan yang apa seperti ini. Pastinya doa aja saya mama sudah semua, dan kerukunan terutama kerukunan putra-putri mama itu sudah menjadikan modal yang kuat itu mama. Yang tolong semua kerukunan dijaga ya, tak mata diwati kasagus diopi masih berada di sana. Jadi semuanya akan kokoh kalau kita itu bersatu. Jadi doa mama mudah-mudahan terkabul dalam malam ini, dan saya bisa nanti sampai di Pano apa teriak untuk mama tercinta.
Jangan.